Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aku capek banget. Habis beres-beres rumah, masak, bebenah. Terus sekarang panas banget udaranya nih. Beneran asli ini keringetan. Buka kulkas tadi ternyata ada madu. Bang Opang dari pondok kemarin nih bawa madu. Nih madunya nih, sarang madu ya. Ini ada sarangnya. Ini dari ternakannya Mang Mul di pondoknya Mang Naufal. Kita cobain dulu ya. Manis asam-asam. Berhubung saya haus, saya mau campur madunya pakai air. Dia mau minum air pakai campurin madu. Cuma kan dia karena sarang madu ya, pasti banyak sarang-sarangnya nanti. Campurin di sini agak-agak ngeres sedikit sih, tapi minumnya nanti ini aja pelan-pelan campur. Nah, sarang madu tuh emang kita nggak bisa telan, dia tuh kayak modelnya kayak permen karet, jadi harus dibuang bisa di sampahnya. Kita coba nih di sini. 1 sendok manis gak ya kira-kira ya? Cobain ya. Manis lah. Bismillahirrahmanirrahim. Manis jambu. Manis jambu tuh manisnya sedang. Tambahin lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Nah, ini udah terjamin keasliannya ya madunya ya. Makanya segini tuh kayak mahal ya. Ini berapa ya segini? 150 ya, 150-an segini nih. Ini Bang Opang pakai bayar uang sendiri dia kemarin di pondok. Dulu tuh saya suka pernah makan tuh madu kelanceng. Madu kelanceng juga agak-agak asam-asam gitu. Cik, ada khasnya. Dah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah manis. Segar banget. Mudah-mudahan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.